tak mau diajak bergabung dengan kelompok para pelaku korban yang merupakan pelajar SMP berinisial tewas dibacok. Para pelaku pun berhasil dibekuk Satreskrim Polres Cianjur. Dari 5 pelaku, 4 diantaranya masih di bawah umur. Kurang dari 24 jam, 5 pelaku penganiayaan yang menewaskan satu orang diringkus Satreskrim Polres Cianjur. Dari 5 orang pelaku, 4 diantaranya masih di bawah umur. Para pelaku yang diamankan diantaranya berinisial RP, CF, NIP, CR, dan R. Selain itu, polisi berhasil mengamankan beberapa barang bukti senjata tajam yang digunakan pelaku untuk melukai korban hingga meninggal dunia. Sebelumnya, saat kejadian, korban berinisial S yang masih pelajar SMP ini dibacok oleh para pelaku di Jalan Cibogo, Kecamatan Sukaluyu, Cianjur. Kapolres Cianjur AKBP Azari menjelaskan, sebelumnya korban dengan adik pelaku CF janjian pertemuan di lokasi kejadian. Namun saat korban bertemu dengan pelaku, terjadi cekcok karena korban tidak mau bergabung dengan kelompok para pelaku dan akhirnya terjadi penganiayaan hingga korban S meninggal dunia. Dari peristiwa ini, kami mengamankan ada 5 orang tersangka pelaku, ya, inisial RP, umur 19 tahun, kemudian ada 4 tersangka pelaku anak, atas nama CF, umur 14 tahun, RA 15 tahun, MDP 13 tahun, dan R 16 tahun. Sedangkan barang bukti yang berhasil kita amankan antara lain adalah satu bilah celurit, kemudian 2 bilah parang, dan 1 bilah sajam jenis pedang. Adapun peristiwa ini bermula dari adanya janjian antara. Kini para pelaku dijerat Undang-Undang Darurat Kepemilikan Senjata yang menyebabkan korban meninggal dunia dan Undang-Undang Perlindungan Anak dengan ancaman hukuman 15 tahun penjara. Heri Setiawan, Bandung TV. Pemirsa, sidang tuntutan kasus suap terkait pengadaan CCTV dan penyedia jasa internet dalam program Bandung Smart City digelar Pengadilan Negeri Kelas 1A Bandung Rabu siang. Dalam sidang tersebut, jaksa penuntut umum KPK menuntut 3 orang pengusaha yakni Sony Setiadi, Andreas Guntoro, dan Beni. Sidang tuntutan kasus suap pengadaan CCTV dan penyedia jasa internet dalam program Bandung Smart City digelar di Pengadilan Negeri Kelas 1A Bandung Rabu siang. 3 orang terdakwa yakni Sony Setiadi selaku Direktur Utama PT Sivo, Andreas Guntoro selaku Manajer PT Sarana Mitra Adiguna, dan Beni selaku Direktur Sadana Mitra Adiguna. Dituntut berbeda dalam kasus yang turut menyeret nama Wali Kota Bandung nonaktif Yana Mulyana. Dalam amar tuntutan, JPU KPK menuntut Sony Setiadi 2 tahun penjara, subsidiar 6 bulan kurungan, serta denda Rp100 juta. Ia dinilai terbukti memberikan suap senilai Rp186 juta secara berkala kepada Yana Mulyana dan Hoirul Rizal. Sementara itu, Andreas Guntoro selaku manajer PT Sarana Mitra Adiguna dan Beni selaku direktur Sarana Mitra Adiguna dituntut 2 tahun 6 bulan penjara oleh JPU KPK karena dinilai keduanya melakukan tindak pidana korupsi secara bersama-sama dan berlanjut. Ya, kita pertama berbicara mengenai Sony, ya. Sony itu kita tuntut 2 tahun, kemudian juga denda 100 dan subsidi kemudian juga untuk Andreas dan Beni kita tuntut 2 tahun per bulan dan dendanya 100 juta per bulan, ya. Kenapa berbeda? Karena memang dari segi pemberian uang, jumlah pemberiannya, kalau untuk Sony itu sekitar 186 juta, kemudian para terdakwa Andreas dan siapa tuh Beni itu sekitar 500 juta. Jadi ada sedikit pembeda. Ya, mungkin kan kita samakan antara Sony. Sidang akan dilanjutkan kembali pada Rabu depan dengan agenda pledoi bagi para terdakwa atas tuntutan yang telah dilayangkan oleh Jaksa Penuntut Umum KPK. Yuana Kurniawan, Bandung TV.